Kenapa kau jadi ikut berdiri di sini? Solider, kau basah, aku pun harus basah. Apa urusannya? Kita kan tidak kenal satu sama lain. Aku jatuh cinta begitu melihat kau. Sudah 3 kali aku mengitari tempat ini sebelum berani berhenti. Kumel. Kau masuk angin nanti. Sialan. Kenapa? Kau ini memang cari penyakit. Anak orang kaya. Mau-maunya berdiri di pinggir jalan hujan lebat. Bagaimana kau tahu anak orang kaya? Gampang. Kau punya mobil mewah. Tapi aku yakin itu bukan hasil keringatmu sendiri. Kau ini bukan tipe pekerja. Kau tipe anak manja. Kau benar-benar akan mengantarku pulang? Kau pikir untuk apa aku berdiri di sini dan kecepretan becek macam begini? Hei! Nanti aku ambil, sepulang dari rumahmu. Rambutmu, Mas, supaya kau tidak masuk angin. Kabarnya, anak-anak dari kota gampang sekali kena flu. Halilintar masih kecil sekali. Ketika dulu aku bekerja pada Raden Mas Soekarno, ayahnya. Bagaimana masih tinggal di rumah besar di Menteng? Baru setahun ini kami pindah, Pak. Ke daerah baru di Jakarta. Kebayoran namanya. Apa yang kau lakukan? Jauh-jauh datang ke desa ini? Papa membuka pabrik di sini. Dia minta supaya aku memeriksanya. Terima kasih. Siapa namamu? Dia tidak bisa menjawab, Nak. Tapi dia bisa mendengar. Tapi dia tidak pernah mau bicara. Semenjak kedua orang tuanya meninggal. Mira dipungut paman di sebuah desa, di selatan desa ini. Tempat di mana paman dan monyetnya biasa ngamen. Kedua orang tuanya telah meninggal lantaran kecelakaan uap beracun di sebuah pabrik kertas. Mungkin Nahali pernah membacanya di koran 3 tahun yang lalu. Sudah sejak kecil, Mira selalu diajak paman pergi ngamen. Dan mereka pergi keliling ke desa-desa dan kota-kota di seluruh Jawa Barat ini. Lumayan buat mengutin saweran dari penonton sambil bantu-bantu nabu gamelan. Senja hari, karena kau lahir di waktu senja. Iya kan? Dan kau pasti dilahirkan pada saat hujan lebat dan banyak halilintar kan? Coba posisinya, Nak. Tidak. Aku justru lahir di saat kemarau dan hujan lama tidak turun. Coba, Nak, lihat sini. Ayahku cuma mau ikut-ikutan Bung Karno. Ingin menamai anaknya dengan nama-nama yang seram. Kau tahu, dia sudah rencanakan nama Topan, Guru, dan Guntur buat anak lainnya yang laki-laki. Dan Gerhana buat anak perempuan. Untung Mama tidak melahirkan lagi setelah aku. Jadi, hiruk pikuk di rumah dengan nama-nama yang gawat itu tidak kesampaian. Senja? Senja? Kau harus ujian hari ini, kan? Iya, Paman. Betul kau akan ujian ini hari, ya kan? Iya, Paman. Duluan ya. Aku lulus. Lulus? Benar. Benar. Hari ini kita ceritakan pada Papa, supaya Papa dan Mama segera datang ke rumahmu untuk menemui pamanmu. Setuju? Yuk. Mulai hari ini, semua kita tanggung berdua. Senang dan susah bersama. Mudah-mudahan perkawinan ini akan terus manis hingga akhirnya. Dan bukan cuma pada awalnya saja. Saya, Suster. Bagaimana, Suster? Lelaki? Lelaki, Tuan. Persis seperti yang aku katakan kemarin. Namanya harus Topan, tidak boleh lain. Istri saya sehat. Dalam beberapa hari ini, bekas jahitan di perutnya akan sembuh. Cuma apa, Suster? Ada yang kurang beres? Ada yang kurang beres dengan kakinya. Kakinya? Aku tahu apa yang kubicarakan ini kejam, Hani. Tapi aku tidak mimpi sedikit pun bahwa si Topan akan lahir seperti itu. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak bisa. Demi martabat dan untuk menghindar dari gunjingan orang lain, aku kira sebaiknya dari sekarang, sebelum orang-orang lain tahu, usahakanlah mencari orang yang bisa dipercaya. Membuang anak itu. Membuang anak itu? Ya, kita buang anak itu. Aku tidak mau jadi malu lantaran cucu yang tinggal di rumah besar kita akan merangkak seperti anjing-anjing piaraan kita. Sebaiknya kita lihat dulu apakah kakinya masih bisa diperbaiki. Mungkin ada dokter spesialis yang mau menolong kita. Omong kosong! Kaki kecil dan bengkok seperti itu bisa diperbaiki? Kalaupun tidak bisa diperbaiki, biar dokter spesialis itu yang memutuskan. Tapi tidak kau, Mas. Kau pedagang. Yang kau hafal cuma soal untung dan rugi. Kau tidak tahu apa-apa tentang ilmu kedokteran. Sore ini juga akan kupanggil dokter spesialis yang paling hebat di negeri ini untuk menentukan apakah Topan dapat ditolong atau tidak. Kalau ternyata jawabannya tidak, maka aku minta kerelaan kalian untuk membuang anak itu sejauh mungkin. Bagaimana, dokter? Masih ada harapan? Konstruksi tulangnya sudah terlalu jauh dari bayi normal. Berapapun biayanya, dokter, saya tidak peduli. Asal dia bisa berjalan normal. Ini bukan soal biaya, Tuan, tapi soal kemungkinan. Kalaupun Tuan mampu membawa dia ke luar negeri, ke rumah sakit yang paling modern sekalipun, saya percaya mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Atur segera supaya Senja dan bayi itu pulang ke rumah besok. Pagi-pagi sekali. Tapi dia baru saja melahirkan dengan cara yang sulit, Papa. Dan harus tinggal paling sedikit seminggu lagi di sini. Apakah kau ingin semua orang pada tahu bahwa anakmu berkaki bengkok seperti kecambah? Dan kemudian semua kawan-kawanku berdatangan kemari buat menyaksikan cucu yang aneh dari Raden Mas Soekarno? Turutilah kemauan Papa, Hali. Di rumah kita bisa menyewa seorang suster untuk merawat Senja dan Topan. Ingat, Senja, tidak seorang pun dari pelayan di rumah yang boleh tahu tentang cacat anakmu. Ya. Dan jangan menampakkan diri kalau ada tamuku datang. Aku tidak mau orang tahu bahwa kau sudah melahirkan. Ngerti? Tunggu ya. Seminggu lagi aku akan merayakan hari ulang tahunku di rumah ini. Dan aku tidak mau kalau bayimu masih berada di sini pada saat itu. Aku tidak mau seorang pun di antara tamuku yang melihat dan memperbincangkannya. Singkirkan anak itu. Kau beserta Senja boleh terus tinggal di sini. Kalau Senja menolak? Singkirkan juga perempuan itu. Ya Tuhan. Apakah aku akan Papa usir juga? Kalau sampai aku menolak membuang anak dan istriku? Ya. Kau boleh angkat kaki dari sini. Kalau itu yang kau pilih. Papa tega berbuat itu? Karena sikap tega itulah aku bisa jadi sebesar ini sekarang. Papa cuma minta supaya kau mau menyerahkan anak itu kepada seseorang di desa. Ya kan? Tidak cuma menyerahkan pada seseorang di desa. Tidak. Karena hal itu akan menimbulkan keruatan di masa yang akan datang. Lalu rencana apa lagi yang ada di kepalamu? Kalau itu tidak kau setujui. Aku akan menyuruh suster yang merawatnya untuk memberikan suntikan setiap hari. Supaya Topan akan mati pelan-pelan. Tanpa seorang pun bisa mengetahui. Bahkan Senja sendiri juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Adalah pikiran gila membunuh cucu sendiri. Tidak masuk di akal. Pikiran yang lebih gila lagi kalau kau membiarkan dia hidup dan menjadi besar. Dihina semua orang. Lantaran ia merangkak seperti anjing. Membikin kau, aku, dan mamamu menjadi malu. Lantaran digunjingkan orang. Apapun alasannya. Aku tidak setuju Papa berbuat segiji itu terhadap anakku. Senja. Senja. Buka pintu, Senja. Apa-apaan ini? Mau apa lagi, Papa? Topan kena flu. Dan Suster Marta akan memberikan suntikan padanya. Jangan sentuh lagi anakku. Tidak boleh seorang pun lagi menyentuhnya mulai dari sekarang. Senja, bukalah pintu ini sebentar. Anakmu sakit, perlu disuntik. Tidak, suster itu tidak boleh menyuntik anakku. Topan akan lebih cepat mati kalau suster itu sempat menyuntiknya. Aku tahu kalian semua memusuhi Topan. Mungkin dia sedang bingung. Tidak usah kita paksakan sekarang. Saya cuma mau mengambil tas saya di dalam, Nyonya. Bukakan pintu sebentar. Bukan salah dia dilahirkan cacat seperti itu, Papa. Kenapa kalian semua memusuhinya? Suster. Ya. Suster boleh kembali ke rumah sakit sekarang. Lupakan apa yang terjadi. Kalau satu kalimat saja keluar dari mulut suster tentang cucu saya, suster akan menyesal selamanya. Ngerti? Apa yang kau lakukan di malam buta begini, Hali? Senja? Senja? Buka pintu, Senja. Anakmu kena flu, Hali. Tadi pagi Suster Marta datang. memeriksa dan akan menyuntik Topan. Tapi Senja menolak. Bahkan melarang kami masuk. Sejak itulah pintu kamar ini tidak pernah dia mau buka. Batin seorang ibu akan tahu kalau ada yang memusuhi dan ingin membunuh anaknya. Masuk di akal kalau dia mengunci diri sejak pagi. Senja, buka pintu. Ini aku, Mas Ali. Papa telah membuat segalanya jadi berantakan. Martabat, harga diri, kehormatan dan segala tetek bengek telah membuat Papa lebih rela lihat Topan mati daripada kehilangan semua itu. Senja, aku akan mendobrak pintu ini kau dalam 3 hitungan, kau tidak juga mau membukanya. 1, 2. Telah menghancurkan semuanya. Senja pergi tanpa membawa sepotong pun pemberian kalian. Apakah kita memang sudah tidak mempunyai satu keluarga pun, Ma? Kenapa memangnya? Rasanya kan enak, Ma. Kalau kita masih punya kakek, nenek, atau siapa saja keluarga dekat kita. Walaupun Mama katakan, Papa sudah meninggal sejak aku dilahirkan. 6 tahun sudah kita tinggal di sini. Tidak seorang pun dari keluarga Papa yang kemari. Kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, Topan. Kita tidak perlu menunggu-nunggu siapapun yang datang menengok atau menolong kita. Sudah beberapa kali Mama ceritakan, kan? Bahwa ayah dan ibu Mama meninggal karena gempa bumi yang melanda desa ini ketika Mama masih kecil. Sedang papamu hilang dan tidak pernah berhasil diketemukan lagi. Ketika kapal yang ditumpanginya tenggelam ke dasar laut. Tapi Bapak belum pasti meninggal, kan? Jadi masih ada kemungkinan suatu saat dia akan kembali lagi kepada kita. Jangan mengharap yang tidak-tidak, Topan. Dalam hidup ini, orang tidak bisa menunggu terus-menerus. Papamu sudah tenggelam. Jadi lebih baik anggap saja dia hilang. Segera petik tomat-tomat itu. Orang-orang di pasar tidak punya waktu menunggu kau selesai mengenang papamu. Ya, Ma. Ayo. Ayo makan. Sekarang kau baca baris yang kedua. Setelah itu kau baca seluruhnya dari baris yang pertama. Baca, Ma. Orang-orang yang bodoh akan selalu jadi santapan orang yang lebih pandai. Ya. Sekarang kau ulangi dari baris yang pertama. Kita harus belajar segiat mungkin karena orang-orang yang bodoh akan selalu jadi santapan orang yang lebih pandai. Apa maksudnya menjadi santapan orang lebih pandai, Ma? Kita harus pandai, Topan. Manusia dihargai karena isi di dalam kepalanya, kepandaiannya. Orang-orang yang pandai akan menjadi raja, sementara orang-orang yang bodoh hanya akan tetap menjadi budak-budaknya. Kau harus pandai, Topan. Kau harus lebih pandai dari anak-anak yang lain. Cacat tubuh bukanlah penghalang bagi seseorang untuk menjadi besar. Tapi Topan ingin sekolah seperti anak yang lain, Ma. Mereka tidak mau menerima anak cacat sekolah di sana, Topan. Belajarlah terus bersama Mama. Mama akan ajarkan segalanya, sehingga kau tidak akan kalah dengan anak-anak sekolahan. Mau? Ya, Ma. Anak-anak, siapa yang tahu gunung apa yang tertinggi di Pulau Jawa di antara nama-nama gunung yang Ibu tulis itu? Titik? Titik? Tidak tahu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Kau tahu, Herman? Apa? Gunung Gede, Bu. Salah. Bondan? Tidak tahu, Bu. Asih? Tidak tahu juga? Siapa yang tahu? Gunung Semeru, Bu. Mana bukunya? Pulau apa yang terbesar di Indonesia? Kalimantan, Bu. Kau sudah bisa menjawab pertanyaan anak kelas 3. Bisa menjawab yang lebih susah lagi? Akan saya coba, Bu. Berapa penduduk Indonesia di tahun 1960 ini? 95 juta jiwa, Bu. Negeri mana yang penduduknya paling banyak di dunia? Daratan Cina, hampir 600 juta jiwa. Berapa penduduk dunia? 3 biliun atau 3.000 juta jiwa. Kalau kau tahu, di bumi ini lebih banyak mana air atau daratan? Air meliputi 71% dari bumi ini, sedang daratan cuma 29%. Tahun berapa Perang Dunia ke-1? 1914 sampai 1918. Perang Dunia kedua? 1939 sampai 1945. Siapa yang mengajarmu? Mama. Beliau lulusan apa? Beliau lulusan SMA. Mau sekolah di sini? Tapi kata Mama, anak caca tidak terima di sekolah umum. Tapi di desa ini tidak ada sekolah luar biasa untuk anak-anak cacat. Siapa namamu? Topan, Bu. Ibu akan usahakan supaya minggu ini kau bisa mulai sekolah di sini. Tentu saja ada pengecualian untuk anak-anak cacat yang berotak cemerlang. Seperti kau, Topan. Cuma saja kau harus mulai dari kelas 1. Walaupun kau bisa menjawab pertanyaan anak kelas 3. Pulanglah sekarang. Ibu akan ke rumahmu segera. Begitu ada kabar, kapan kau mulai sekolah? Ya, Bu. Nih. Sepatunya sudah, Tuan. Mamamu ada di rumah? Boleh ya? Sekali-sekali aku datang ke rumah. Kan sayang, perempuan secantik ibumu sendirian. Tulis semua ya, nanti aku bayar. Sate 10, nasi 1. Baik, Tuan. Minum ya? Biasa. Sepatunya disemir, Tuan. Terima kasih, Tuan. Mama melarang saya menerima apapun dari orang lain tanpa kerja. Bisakah kau menyemirnya tanpa harus kubuka? Boleh saya gulung sedikit ujung celana, Tuan, supaya tidak kotor kena semir? Boleh. Iya. kedua kaki ini memang palsu. Aku mulai memakainya setahun yang lalu. Apakah Tuhan juga cacat seperti saya sebelum memakai kaki buatan ini? Nasibmu masih jauh lebih baik dari aku, nak. Sekecil apapun, kau masih memiliki kaki. Sementara aku tidak punya sama sekali. Nah, kau sudah bekerja. Kau mau menerima, kan? Tapi saya tidak pernah dibayar sebanyak itu, Tuan. Kau jangan tolak rezeki dari Tuhan. Kau sudah bekerja dan pantas untuk menerimanya. Terima kasih, Tuhan. Kami tertarik untuk menulis dan menyebarluaskan lantaran seorang cacat seperti Anda bisa mengungguli kawan-kawan Anda yang normal. Sekarang, setelah Anda lulus dari SMA dengan predikat bintang pelajar, apakah Anda bermaksud meneruskan ke perguruan tinggi? Sebenarnya saya ingin masuk jurusan sastra dan menyelesaikannya. Cuma... Universitas keberatan menerima seorang cacat yang berjalan melata seperti Topan untuk ikut kuliah bersama anak-anak normal lainnya. Bagaimana pendapat Ibu? Kalau saja ada malaikat datang dari langit dan membawakan sepasang kaki buatan bagi anakku, seperti yang dia pernah lihat dulu dipakai seseorang di warung Pak Saman, maka soal masuk perguruan tinggi tidaklah menjadi persoalan rasanya. Sepasang kaki palsu maksud Ibu? Iya. Saya pernah melihat seseorang memakainya 12 tahun yang lalu. Dia berjalan seperti manusia normal, meskipun dia kehilangan kedua belah kakinya hingga lutut. Sudah kami tanyakan harganya. Ternyata terlalu mahal dan tidak terjangkau oleh kami. Silakan. Yeah. Silakan. Saya pernah melihat seseorang memakainya 12 tahun yang lalu. Dia berjalan sebaik manusia normal, meskipun dia kehilangan kedua belah kakinya hingga lutut. Setelah membaca ceritamu di majalah, saya coba-coba menghubungi Departemen Sosial dan menceritakan segala kesulitanmu dan apa yang kau perlukan untuk bisa masuk universitas. Ternyata para pejabat di sana menaruh perhatian dan merasa perlu menolongmu. Tapi mereka minta kau mau datang ke sana sekedar wawancara dan sebagainya. Dan kemudian dokter akan memeriksa kakimu dan membuatkan kaki buatan yang cocok dengan ukuranmu. Terima kasih. Nah, sekarang cobalah berdiri dulu dengan tenang. Jaga keseimbangan badan. Mula-mula bertumpu pada kedua tangan. Kemudian pelan-pelan pindahkan tumpuan itu pada kedua kaki. Sudah jam 2 siang, dan dari tadi kulihat kau belum makan suatu apapun. Apa ini? Bukalah. Buat aku? Kau? Makanlah. Aku sudah makan tadi di kantin. Hai, Bung. Iya, Pak. Sudah beberapa hari saya perhatikan. Kau datang kemari. Membaca buku berjam-jam. Tanpa pernah membeli sebuah pun. Maafkan saya, Pak. Saya memang senang membaca. Tapi saya tidak punya cukup uang untuk membelinya. Apa kerjamu sehari-hari? Saya kuliah, Pak. Oh. Pasti jurusan sastra. Iya. Karena buku-buku yang kau baca di sini. Jenis itu semua. Terima kasih, Pak. Mau bekerja di sini? Lumayan kan? Di samping kau juga bisa membaca buku-buku dengan cuma-cuma, kau juga bisa mendapat gaji yang lumayan. Mau? Datanglah besok sepulang kuliah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kembali. Topan? Iya, Pak. Sini. Duduk. Ini bayaranmu untuk 1 minggu. Iya, Pak. Apa kau jadi? Mau mengambil mesin tulis itu dan mencicil tiap-tiap minggu? Kalau Bapak tidak keberatan. Memang seharusnya kau harus punya mesin ketik. Kalau betul-betul kau ini mau menjadi seorang penulis. Terima kasih, Pak. Suatu hari Mira, anak angkat pamanku, meninggal. Sehingga untuk mencari nafkah mempertontonkan topeng monyetnya keliling kota-kota. Paman meminta aku untuk menemani. Berkelilinglah aku saat itu menjadi penabuh gendang atau penagih saweran dari para penonton yang berkeliling di kaki-kaki lima menggantikan tugas Mira. Dan... ayo, Sarimin. Oh, Sarimin rupanya mau ke pasar ini. Pakai payung, teng-teng keranjang. Ayo, kok di sini aja? Malam itu aku dan Mama jadi sama-sama cengeng. Meskipun selama ini Mama selalu mengajarkan bahwa aku harus bersikap kuat. Tidak boleh menyesali cacatku. Dan jangan menangisi derita. Kau tidak malu dilihat kawan-kawan duduk di belakang sepeda tua ini? Aku tidak melihat alasan sedikit pun untuk merasa malu. Sudah. Mina! Hei! Herman! Bagaimana mungkin kau bisa berada di sini? Sengaja aku datang buat menjumpaimu, Mina. Pasti ada yang amat penting akan kau katakan. Makanya lebih 200 km. Kau duduk di jok mobil itu untuk bisa sampai ke sini. Cuma satu kata yang pantas untuk jawabannya. Rindu. Lama kita tidak saling bertemu. Sejak kau pindah kuliah ke sini. Oh ya, kenalkan Herman. Ini Topan, kawan kuliahku di sastra. Ya, aku pernah membaca interviewnya. Ketika dia membutuhkan sepasang kaki palsu. Kelihatannya Bung berhasil juga ya. Bagaimana? Kita langsung pulang? Atau kau mau mengajakku ke sebuah telaga di sini yang kudengar indah sekali? Hmm? Aku akan terus pulang. Mari. Aku antarkan. Aku akan pulang bersama Mas Topan. Dengan sepeda. Kau akan jadi hitam dan berdebu kalau setiap hari pulang kuliah diantar dengan sepeda ini, Mina. Mina. Jangan sia-siakan kecantikanmu disengat oleh abu dan matahari, Mina. Matahari itu sehat, Herman. Dan aku tidak peduli kalau kulitku jadi hitam kena sengatannya. Cuma orang-orang kota seperti kau yang selalu kepingin kelihatan pucat. Sementara di sini tidak ada abu. Kalau tidak ada mobil-mobil dari kota berkeliaran tanpa tujuan. Tapi aku datang hanya untukmu. Bukan tanpa tujuan, Mina. Aku tidak mengundangmu. Atau kau takut dia tersinggung? Kalau aku mengantarmu dengan mobil. Kudengar, rata-rata orang cacat gampang tersinggung. Aku pulang. Nah, kereta kencana itu telah pergi. Dan satu-satunya yang bisa mengantarmu pulang sekarang ini tinggal aku. Kau pikir mobil mewah ayahmu itu bisa mengalahkan sepeda tua yang dia beli dengan keringatnya sendiri? Pulanglah ke rumahmu dan menyusulah pada ibumu sebelum kau pantas jadi laki-laki jantan. Apakah benar seorang cacat harus merasa dan jadi orang yang lekas tersinggung seperti yang dikatakan Herman? Rapuh benar mentalmu kalau memang begitu keadaannya. Seharusnya aku tidak boleh secengeng itu, Mina. Mama selalu mengajarkan padaku, jangan menangis bila dihina, dan lekas bangun bila terjatuh. Kau harus percaya pada dirimu, Mas. Kau tak akan terkalahkan oleh siapapun kalau kau percaya. Selama kau di sampingku, aku betul-betul tak terkalahkan, Mina. Mina. Minggu lagi saya harus ujian akhir, Papa. Dan saya tidak mau gagal setelah 5 tahun saya belajar di sini. Saya akan datang bersama Mas Topan, supaya Papa lihat dengan mata kepala siapa dia sebenarnya. Dan tidak Papa bayangkan begitu mengerikan seperti yang digambarkan Herman. Papamu marah besar rupanya. Anak manja itu rupanya berhasil mempengaruhi Papa. Belum lihat nomorku, tapi yang pasti Mas Topan lulus dan itu paling penting bagiku. Kau lulus? Benar, kau juga lulus. Dia mencari nomormu lebih dulu sebelum dia mencari nomornya sendiri. Luar biasa. Ikut aku ke kantor pos. Ada apa? Mengundang mamaku supaya hadir di malam yudisium nanti. Sekalian kirim ongkos kereta apinya. Orang tuamu juga akan menghadirinya, kan? Kenapa? Semua orang tua hadir. Aku sengaja tidak memberitahukan mereka. Mereka tidak akan bangga anaknya lulus sastra dan bukan ekonomi. Kalian adalah perempuan-perempuan yang paling berarti dalam hidupku. Kapan kau bisa menemui kedua orang tua Mina? Minggu depan, Ma. Setelah segala sesuatunya beres di sini, sambil mengantar Mina pulang. Ya, mudah-mudahan mereka bisa melihat kau jauh ke dasar hatimu. Bukan cuma lahiriahmu saja. Mudah-mudahan Papa mau belajar begitu. Lalu bagaimana kau bisa membahagiakan putriku, Mina? Kalau kau katakan kau tidak punya apa-apa sekarang. Bahagia itu tidak datang dari apa-apa, Pak. Tapi dari dalam sini. Uang bisa membeli rumah, tapi bukan rumah tangga. Bisa membeli obat, tapi bukan kesehatan. Bisa membeli ranjang, tapi bukan tidur nyenyak. Dan bisa membeli kemewahan, tapi bukan kebahagiaan. Jika satu saat kau punya anak perempuan satu-satunya yang kau cintai dengan sepenuh hati, seperti yang terjadi pada diriku saat ini, apakah akan kau berikan dia pada seorang yang cacat? Tidak seorang ayah pun bercita-cita mengawinkan anaknya dengan seorang yang cacat, Pak. Seperti juga tidak seorang pun kepingin dilahirkan cacat. Papa kejam sekali. Bicara sekasar itu pada Topan. Tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Sudah, Mani. Tidak seorang ibu pun bercita-cita melahirkan anak yang cacat, Topan. Tidak seorang pun. Ayah Mina seharusnya tahu hal itu. Tuhan akan mengangkat derajat orang yang direndahkan, Ma. Mendengar semua rencana busuk ayahmu yang menyuruh suster menyuntikkan racun ke dalam tubuh anakku, sehingga Topan yang cacat itu harus sudah hilang ditelan maut pada saat ayahmu merayakan pesta ulang tahun di rumah besarnya. Dan yang membuat aku amat kecewa adalah kau, ayah dari anakku, yang tidak mau membela sama sekali dan tega membiarkan anaknya akan dibunuh. Tidak benar aku tega membiarkan anakku dibunuh. Coba katakan, apa yang pernah kau lakukan untuk membela aku dan menyelamatkan anakmu? Kecuali cuma mabuk-mabukan setiap malam. Hah? Tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan keluarga ayahmu. Dan aku juga tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan harta ayahmu dan rumah sebesar istana negara yang dulu lebih kau pertahankan daripada aku dan anakmu. Tuhan telah memberikan peringatan kepada kalian dan telah mengangkat derajat seorang anak cacat yang dulu begitu dihina ayahmu. Di tahun 60-an Bung Karno mengumumkan sandaring. Uang dipotong 1000 menjadi 1 rupiah. Penyakit jantung Papa mendadak kumat mendengar berita itu, karena seluruh kekayaannya jadi ludes. Papa pun meninggal, dan seluruh hartanya disita untuk membayar hutang-hutangnya. Tidak sampai setahun setelah itu, Mama pun menyusul. Dan jadilah aku gelandangan. Setelah sedikit sisa peninggalan Papa sudah habis kumakan, tanpa sanggup menambah sesen pun. Memang aku tidak pernah belajar mencari nafkah sendiri. Sekarang pergilah dari sini, sebelum Topan tahu siapa kau yang sebenarnya. Aku sudah terlanjur menceritakan padanya bahwa kau telah mati pada kecelakaan. Pada saat Topan aku lahirkan. Maaf, aku terpaksa berbuat begitu. Supaya anak itu tidak terus-menerus menanyakan ayahnya. Aku mengerti, Senja. Aku akan pergi dan tidak kembali lagi kemari. Bagaimanapun aku merasa bahagia, masih bisa berjumpa dengannya. Kau telah membinanya dengan baik, Senja, sehingga jadi manusia yang bernilai. Terima kasih. Pa. Oh. Papa. Setelah sejak lahirku, kita berpisah. Apakah Papa akan meninggalkanku? Cuma karena Mama sudah mengatakan bahwa Papa mati karena kecelakaan. Dia akan pergi meninggalkan kita, Topan. Karena sudah sejak dulu dia memilih jalan itu. Dia lebih rela melepaskan kita berdua hidup menderita daripada melepaskan harta dan kemewahan ayahnya. Mama masih percaya pada takdir yang selalu melibatkan kehidupan kita. Nah, kembalinya Papa merupakan bagian dari takdir. Ia yang telah lama lenyap. Kini Tuhan mengantarnya ke hadapan Mama. Kau tidak pernah tahu, Topan. Dan kau tidak akan pernah bisa ikut merasakan sakitnya hati Mama diperlakukan ayahnya. Kau tidak pernah tahu. Kau tidak pernah tahu. Sudah. Dengar, Ma. Jangan pelihara rasa sakit di hati Mama. Kita orang beragama. Papa dan keluarganya sudah membayar tunai atas semua yang telah mereka lakukan. Sekarang tugas Mama dan aku sebagai anaknya dan istrinya untuk menerima Papa kembali. Mama mau? Mulai sekarang, tidak ada lagi orang yang bisa memisahkan kita, Pak. Iya. Di dunia tulis-menulis di barat, terutama para sastrawan yang muda-muda, mereka berani menulis tentang apa yang mereka biasa lihat sehari-hari, tanpa takut dikatakan kurang ajar dan sebagainya. Saya mempunyai bukti-bukti. Sebaiknya satu orang saja yang ceramah di sini. Di barat, sering kita temui dalam novel-novel mutakhir kata-kata seperti ini. Telepon sekarang juga. Ada tumor di otaknya. Kau bukan menangis karena asap dapur, kan? Mas Topan menderita tumor di otaknya, Herman. Dia akan mati sebulan lagi. Kau sudah buktikan selama ini ketabahanmu untuk mendampinginya, Mina. Sekarang kau harus buktikan ketabahanmu untuk melepaskannya. Hapuslah air matamu. Kali ini Topan tidak akan percaya bahwa kau menangis karena asap dapur rumah sakit. Ya? Kami akan datang lagi untuk menemanimu, Mina. Kau tidak akan sendirian menghadapi musibah ini. Terima kasih, Ranti. Sebulan persis. Hari ini aku tinggal di rumah sakit. Menyenangkan sekali. Begitu banyak sahabat datang menjenguk. Beberapa datang dari jauh. Terima kasihku untuk mereka. Kalau bisa, aku ingin kembali ke rumah kita, berkumpul dengan keluarga, buku-buku dan mesintik. Di sini kau juga bisa berkumpul dengan keluarga dan sahabat. Di sini aku merasa hubungan dengan keluarga dan sahabat-sahabatku terputus oleh bunyi bel yang selalu membuat hatiku kejut. Karena aku tahu, beberapa saat setelah bel itu berbunyi, kau, Guntur, Mama, Papa, dan semua sahabat-sahabatku akan segera pulang. Dan aku akan sendirian di sini. Maukah dokter mengatur supaya besok pagi saya sudah berada di rumah saya sendiri? Saya ingin Mina menempatkan sebuah ranjang di kamar kerja supaya saya bisa dekat dengan buku-buku saya. Besok akan saya siapkan ambulans untuk mengantar Bung ke rumah. Tapi bukankah anak saya harus selalu diperiksa dan diberi obat setiap saat, dokter? Saya akan ke sana setiap hari untuk memeriksa dan memberikan suntikannya. Terima kasih atas kebaikan dokter. Ya. Papa datang. Tuhan seperti akan merampungkan semua soal persoalanku di dunia ini, Mina. Segala yang menyisakan dada selama ini, dia lapangkan. Mendekatlah, Papa, agar anakmu ini bisa merasa hangat di sisimu. Cuma cacat tubuh, anakku. Tapi hatimu emas tanpa cacat sedikit pun. Maaf segala ucapanku dulu. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Pak. Saya juga akan berbuat seperti Papa bila anak gadis saya dilamar seorang cacat. Disuntik sekarang? Biarlah Tuhan yang mengatur keberangkatan saya dengan tenang, dokter. Suntikan ini cuma akan membuat saya kurang pasrah kepadanya. Terima kasih atas segala perawatan dokter selama ini. Takdir memang tak terkalahkan. Telegram dari Jakarta. Kau ingin aku membukanya? Berdasarkan keputusan Dewan Penilai, maka diputuskan bahwa Takdir Bukan Hukuman terpilih sebagai karya sastra terbaik tahun ini. Selamat, Mas. Kehadiran Anda di Jakarta, kami harapkan pada tanggal 17 bulan ini untuk menerima penghargaan dari Menteri Panitia. Maukah kau mewakiliku? Bawalah Guntur bersamamu, supaya sejak kecil dia terbiasa menghargai karya orang. Rasanya masih banyak pekerjaan yang belum sempat aku selesaikan, Mina. Tapi matahari sudah begitu cepat akan tenggelam. Aku sudah harus pergi untuk menghadapnya. Manis. Sejak pertama kita sudah sering menangis. Kau selalu menangis kalau ada orang yang menghina cacatku. Jagalah dirimu baik-baik. Didiklah Guntur dengan baik. Karena orang bodoh cuma akan menjadi santapan orang yang lebih pandai. Sekolahkanlah dia di kelas Ibu Leni, supaya dia bisa merasakan tangan lembut perempuan itu, seperti dulu aku juga merasakannya. Mama, putraku yang baik, yang separuh dari hidupnya dihinakan orang.